Oke, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David. Jadi di video kali ini kita bakal share game GTA SA mod lagi teman. GTA kali itu memiliki grafis yang keren banget teman-teman ya. Dan ini menurut saya GTA yang paling keren dari semua GTA yang saya mainkan teman. Terutama di bagian grafiknya sih teman-teman ya. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel saya, karena satu subscribe dari kalian itu bahagia kami coy. Anjay. Oke teman-teman, kita berada di in game ya. Dan ini adalah project GTA Salad modpack full game GTA 5 dari Chevrolet 25 teman-teman. Nah, seperti biasa kita bakal mereview sedikit dari GTA ini, dan untuk tutorial donutnya ada di akhir video ya. So jangan kalian skip. Oke. GTA memiliki size sekitar 627 MB aja teman-teman. Nah, soal di extract GTA itu menjadi 1 GB lebihan teman-teman ya. Nah, untuk link downloadnya sudah saya siapkan di deskripsi bawah teman-teman ya. Nah, sebelum kalian download, kalian harus simak video ini dengan baik-baik agar nggak terjadi FC-FC yang teman-teman. Nah, GTA itu memiliki fitur diantaranya GTA V Marina Beach, GTA V Mountain, New Real Sound Pack, GTA V Load Screen, GTA V Walking Camera, GTA V Graphic, dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya mirip banget sama GTA V beneran yang ada di PC teman-teman ya. Ini pokoknya keren banget sih teman-teman ya. Kalian wajib coba GTA ini sih teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk memunculkan modnya sendiri seperti biasa kalian tinggal scroll aja dari atas ke bawah kayak gini teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman. Nah di sini ada mod-modnya teman-teman ya. Nah di sini tuh modnya nggak terlalu banyak sih teman-teman ya. Cuma ada ginian aja sih teman-teman ya. Tapi ini udah keren banget sih teman-teman ya. Karena apa? Karena grafiknya udah keren. Jika yang modnya itu banyak pasti banyak banget terjadi FC sih teman-teman ya. Nah, kita bakal melihat di bagian GTA SA vehicle-nya. Oke teman-teman, dan ini adalah tampilannya teman-teman. Ini tampilannya baru sih teman-teman ya. Mungkin kalian agak bingung tempat scroll-nya itu ada di mana teman-teman. Nah, untuk menurunkannya kalian tekan aja di bagian sampingnya sini teman-teman ya. Soalnya ini enggak ada arahnya sih teman-teman ya. Jadi kalian pasti bingung untuk scroll-nya itu di mana teman-teman ya. Dan ini keren-keren sih banget sih teman-teman ya, untuk mobil-mobilnya ini. Pokoknya keren-keren banget sih teman-teman. Anjay. Nah, untuk memunculkan senjata kalian pilih GTA SA Weapon. Kemudian kalian tandain aja teman-teman di bagian mana yang kalian mau ambil teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kalian tandai semua, kalian tap aja di bagian jamnya ini yang atas kanan ini teman-teman ya. Kalian tap, nah di sini teman-teman. Nah di sini tuh mod senjatanya teman-teman ya. Nah, untuk memilihnya kalian tekan aja di bagian analognya teman-teman. Kalian putar-putar aja teman-teman. Keren banget sih teman-teman ya ini. Anjay. Kita coba ya. Anjay, keren banget sih coy, gila. Oke teman-teman, kita langsung aja nikmati untuk gameplay dari game GTA ini ya coy.
Oke teman-teman, kita berada di tutorial pemasangannya. Jadi di sini kalian butuhkan aplikasi JetArchivate ya. Kalian bisa download aja di Play Store teman-teman. Nah, jangan lupa download juga untuk filenya yang ada di deskripsi bawah teman-teman ya. Oke, setelah kalian download semua, kalian buka aplikasi JetArchivate kalian. Kemudian kalian cari di mana folder kalian download ya. Nah, di sini teman-teman ya. Yang bagian GTAV Modpack Project by Chevely ini teman-teman ya. Yang ini teman-teman. Nah, filenya itu yang ini teman-teman ya, sama file APK-nya kalian download juga teman-teman ya. Oke, setelah itu kalian langsung ekstrak aja di bagian file datanya ini. Dan ini tuh ukurannya 627 MB aja teman-teman. Ya lumayan besar sih teman-teman ya. Karena grafiknya ini keren banget sih teman-teman ya. Oke, kemudian kalian tekan, kemudian kalian pilih ekstrak di sini. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya sesuaikan dengan yang saya masukkan teman-teman ya. Oke, setelah itu kalian pilih oke. Nah, dan ini adalah proses pengekstrakannya. Jadi kalian tunggu aja sampai selesai teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, setelah selesai di sini ada folder Comro Star Game kita asalnya. Mungkin kalian buka, kalian pilih file, kalian pilih txdb. Nah, di sini kalian harus merename-nya teman-teman ya. Kalian merename-nya sesuaikan dengan GPU handphone kalian masing-masing teman-teman ya. Nah, jika GPU kalian Adreno, kalian nggak usah merubahnya teman-teman. Kalian langsung pindahkan aja ke Android teman-teman ya. Karena di sini sudah txt teman-teman ya. Jika GPU kalian Mali, kalian rename-nya aja ke etc. Jika GPU kalian PowerVR, kalian rename aja ke PVR teman-teman ya. Nah, dari bagian txt-nya ini kalian rename semua teman-teman ya. Ada 3 folder yang harus kalian rename teman-teman ya. Pertama GTA 3, kemudian GTA INT dan TXT teman-teman ya. Nah, di 3 file ini kalian rubah teman-teman ya. Kalian rubah aja sesuaikan dengan GPU handphone kalian masing-masing teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kalian rename semua, kalian kembali lagi ke folder yang tadi teman-teman ya. Nah, setelah kalian rename semua, kalian tahan aja di bagian folder Compro Star Game GTA asalnya ini. Kemudian kalian pilih potong, atas, memori perangkat, Android, data. Kemudian kalian pastikan aja di sini dengan cara klik tombol hijau di bawah sini. Oke teman-teman, setelah selesai kalian kembali lagi ke folder yang tadi teman-teman ya. Nah, di sini kalian tinggal cari aja untuk aplikasinya teman-teman. Nah, kalian tinggal tekan, kemudian kalian pilih buka. Nah, ini adalah proses penginstalan APK-nya seperti biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, dan berhasil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalian bisa bermain game GTA ini teman-teman. Oke teman-teman, dan ini grafiknya keren banget cuy, anjay. Oke, dan selamat kalian bisa bermain GTA ini di handphone kalian ya cuy. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.